apa ya, harta gono gini atau pembagian apa segala macam itu biasanya perempuannya, ini kan laki-lakinya. Jadi ya udah, ujung-ujungnya duit deh intinya si Sandi ini. Sampai masalah hak asuh anak ini dia jalanin, ini sebenarnya intinya bukan dia sayang sama anak. Dia enggak tahu hal seperti itu. Intinya sih duit. Sandi punya hak di rumah itu hanya masalah pembagian keuangannya, uangnya kalau rumah itu sudah dijual, tapi bukan hak untuk tinggal gitu. Nah sekarang rumah lagi dipasarin kok, cuman yang namanya jual rumah itu kan nggak segampang orang jualan kacang ya gitu. Terus habis itu sekarang coba SMS saya untuk punya hubungan baik lagi katanya silaturahmi dengan mengesampingkan masalah persidangan. Itu orang gak punya pikiran apa gimana sih? Orang lagi menjalankan persidangan, kita lagi berseteru lah istilahnya gitu ya. Tapi katanya di luar itu kita suruh menjalin hubungan tali silaturahmi. Itu ada tuh SMS ya. Dia ngomong kayak gitu, adalah di mobil. Itu jadi, itu maksudnya gimana ya, saya bingung.